lihat. Ini adalah mesin multi axle. Jadi ini masalahnya nih. Ini adalah contoh mesin multi axle. Dia tuh mesinnya modelnya kayak mesin genset. Nah, ini kebetulan ini yang 4 silinder. Itu ada boss pump-nya. Ini ada starternya, dia pakai aki. Radiator ya kayak mesin mobil lah, mobil kecil. Dan ini adalah mesin Cina. Tuh. Ini tangki solarnya. Dan ini tangki hidrolik. Jadi mesin ini karena kurangnya perawatan, jadi sempat colongan oli dia, makanya dia tuh rusak. Nah, ini mesin yang ketiga yang rusak. Satu, dua ini, dan tiga sana. Dan semuanya masalahnya sama, kecolongan oli. Jadi ini pelajaran buat rekan-rekan semua, kawan-kawan semua pecinta YouTube. Jadi kalau bisa sebelum menyalakan mesin atau sebelum starter mesin tuh lebih baik cek kondisi oli. Kalian lihat level oli, apakah olinya level yang pas atau kurang. Jadi nanti tinggal mau nambahin, mau apa yang kurang ditambahin, seperti itulah. Ini masalah simple. Jadi kurang oli. Nah, jadi dia nggak tahu, asal starter aja beng, akhirnya tergulung lah itu metal duduk. Suaranya udah nggak bisa dinyalain lagi ya, kayak gitu. Sama tiga mesin perkaranya seperti itu. Nah, mesin ini berfungsi untuk menggerakkan lifting dari multi axle, buntut multi axle yang banyak itu. Ini biar kecil begini bisa menggerakkan sekitar beberapa axle, bisa sampai karena 50 axle pun bisa. Nah, jadi setelah kita bongkar, ada satu yang kita udah bongkar. Nah, ini kita bongkar. Tuh. Ternyata spare part-nya nggak ada. Nah, akhirnya gimana cara solusinya? Oke, kita lihat yuk. Apa yang kita lakuin untuk nemuin solusinya? Karena ini pompanya masih bagus, tangkinya masih bagus, masih berfungsi lah. Palep-palepnya masih berfungsi, cuma mesin doang perkaranya. Oke, kita sekarang melihat. Nah, ini mesin baru. Nah, ini tipenya nih, Yanmar TF105. Instalasinya kayak gini nih. Lebih simpel dia dibandingin sama mesin tadi. Jadi mesin yang itu kan udah rusak. Nah, ini kita ngerubah pakai mesin Yanmar, mesin las. Jadi fungsi dari mesin itu adalah untuk mendorong pompa. Prinsipnya sama aja sama mesin itu. Tapi ini lebih simpel. Tuh. Jadi kita juga mesti tahu spek dari apa pompa ini berapa liter. Coba kita lihat. Nah, ini kayak nggak salah 23 liter. Untuk 23 liter ini dia model apa? Leher bengkok. Kita juga harus tahu dia seputaran speknya kan 23 liter, nah, butuh mesin berapa. Kalau setelah gua bicara komunikasi sama yang udah pernah buat ini juga, di TF105 mampu ya. Nah, ini kita aplikasiin, kita rubah tuh. Ada berapa hal yang kita rubah. Instalasi dari siapa? Tangki
hidroliknya itu kita rubah. Ini juga kita rubah nih. Ini koplingnya kita rubah. Nah, ini dudukan awal mesinnya kita potong juga, kita sambung. Nah, ini yang lebih keren dari Yanmar ini dudukannya nih, guys. Ini dudukannya itu mountingnya kita pakai mounting punyanya Scania GR900. Lo bisa bayangin aja harganya berapa. Nah, ini kayak gini, ini simple banget. Ini tinggal dipotong dikit. Kan panjangnya 2 meter, kita potong sekitar 50 cm jadi 1,5 meter. Dia ngerubah instalasinya, nggak ada yang dirubah, sama aja. Posisi pompa sama, cuma mesin aja lebih simple. Bos, ini eksperimen, bos. Eksperimen ya? Eksperimen ini. Nah, inilah eksperimen. Jadi mesin mobil kita ganti pakai mesin Yanmar. Nah, pertanyaannya kuat apa enggak? Nah, kita belum coba. Tapi kalau dari speknya itu, yang gua tanya sama yang udah pernah bikin tuh, ini speknya untuk pompa 23 liter ini. Ini juga pompa bukan murah nih kawan-kawan, mahal. Jadi kalau di pasaran nih, pompa ini sekitar di range harga 27 sampai 30 jutaan nih. Ini pompa nih. Mesin Yanmar kalian tahu sendirilah, barunya berapa, 14 juta, 14.750 apa 850 gitu. Hampir 15 juta. Bikin mounting begini aja 1,5 juta. Nah, lu bisa bayangin. Jadi kalau kita beli mesin baru lagi yang bawaan aslinya, nggak mungkin murah lah ya, pasti mahal. Nah, ini kita coba pakai Yanmar TF105 MA. Kalau orang-orang bilang sih ya kurang gimana, tapi ya namanya kita bereksperimen emang, ngabut ya? Iya, eksperimen. Karena di Cina aja, bukan di Cina ya, di beberapa negara Asia aja pakai dompeng dia. Kenapa kita nggak coba? Nah, ini tukang kibul nih. Nah, jadi ini mesin akan digunakan untuk multi axle. Apakah kuat atau enggak, kita coba nanti aja. Jadi kira-kira seperti ini gambarannya, kawan-kawan. Jadi kalau lu punya masalah di mesin multi axle atau mesin apapun, biasanya ini pakai, kalau kayak gini modelnya kita pakai bugi, kita coba diaplikasiin. Menurut gua simple banget. Pertanyaan kenapa dari Cina susah ya, ribet ya? Ya karena bisnis. Jadi kalau lu rusak mesin lu, ya lu harus pesen di Cina. Kalo di Indonesia nggak ada. Ini kan bicara bisnis. Tapi kan kita nggak mungkin lah kita pesen mesin di Cina, sementara kita juga bisa bikin. Indonesia apa sih yang nggak bisa bikin? Bener nggak? Boleh itu. Apa yang nggak bisa? Bisa Indonesia mah. Borobudur. Bicara dengan saya kalau nggak bisa. Bicara dengan saya. Borobudur aja bisa dibikin. Masa begini nggak bisa? Kita tes coba ya. Nih, ntar gua kasih tahu. Dia modelnya kayak ya nyalain mesin las aja. Kasih gas dikit aja. Nah, kasih gasnya dikit tuh, maju dikit. Dikit aja, jangan besar-besar. Berat enggak, Mang? Dorong pompa, dan dorong oli.
Jadi untuk ngakalin kalau mesin kita rusak, kan kita nggak mungkin beli lagi ke kiri apa pesan dari Cina kan, yang gue bilang mendingan kita rubah pakai mesin Myanmar. Tapi untuk ukuran ini harus disesuaikan dengan kapasitas volume dari pompa. Makin besar volumenya ya makin digedein lagi lah PK-nya. Kalau ini kan dia 10,5, hampir 11 lah, 11 PK. Ini masih dibagusin lagi lah. Jadi simpel. Matinya juga enak. Nggak perlu aki, nggak perlu dinamo starter, nggak perlu dinamo ampere. Penyakitnya mesin multi axle tuh dinamo ampere, dinamo starter, aki. Ya, kalau ini kan simpel nih. Ini cuma simpel gitu bos. Ah. Cuma satu nasi bungkus padang aja. Nasi nasi padang satu tenaganya. Bungkus. Satu bungkus emang ya. Baru kuat dia kuncinya itu. Itu aja. Kuncinya itu aja. Kalau gue bilang ini simpel. Simpel banget. Nah, tinggal ntar pengujian bisa atau enggak ya. Di lain video bakalan gue kasih lihat. Oke, itu aja teman-teman, bisa gue bagiin. Jadi kalau kalian punya ide atau punya masukan, boleh di komen di video ini. Terus kalau kalian suka dengan video ini, apalagi suka dengan Bang Abut, kasih tombol likes. Likes. Oke, thank you.